Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Aprianus Libat. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru, dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap peraturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntut kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Thank you.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Demikian nats pembimbing kita dari Matius 19 ayat 13a. Dan terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau di rumah. Dan menyertai juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Kami mengaku, terkadang sebagai orang tua kami lalai, kami kurang memperhatikan kesehatan anak secara utuh, kami kurang memprioritaskan waktu untuk membangun kedekatan dengan mereka, kami kurang memberi kata-kata yang memotivasi dan membangun mental yang positif, kami kurang memberi teladan dalam mengelola emosi dan mengutamakan pertumbuhan rohani. Tuhan, kami mengaku, dalam melayani terkadang kurang memegang teguh komitmen dan kurang mengupayakan yang terbaik. Kami masih mengutamakan kepentingan pribadi dan masih kurang memperhatikan setiap anak layan dengan segala keunikan dan kekhususan mereka. Terkadang kami juga kurang peduli dan tidak cukup rendah hati dalam membangun hubungan yang baik dengan sesama rekan sepelayanan, presbiter dan orang tua, sehingga kurang maksimal dalam bersinergi untuk membangun anak bangsa yang sehat, cerdas, dan kuat. Tuhan, kami mengaku pernah berkata dan bersikap kurang sopan pada teman, bahkan pada orang dewasa. Kami kurang menaati orang tua, bermain berlebihan, dan kurang menjaga kesehatan. Terkadang kami juga kurang bijaksana mengatur waktu sehingga kurang belajar dengan sungguh-sungguh dan kurang mengasah bakat
serta kecerdasan kami. Terkadang kami juga malas berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mengaku dalam keseharian terkadang enggan terlibat dalam memikirkan kesejahteraan anak. Kami kurang rasa memiliki tanggung jawab untuk turut mensukseskan program pendidikan maupun pelayanan anak. Ya Tuhan, ampunilah kami. Bimbinglah untuk lebih peka dan rela hati, bahkan dengan semangat mau menjadi teladan bagi masyarakat dalam memperhatikan anak bangsa yang Engkau kasihi. Atas segala kelemahan itu, kami mohon. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Efesus 2 ayat 4 dan ayat yang kelima menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Efesus 2
ayat 8 hingga yang ke-10 yang menyatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, kasih setiamu boleh kami rasakan saat ini ketika Engkau mengaruniakan kehidupan bagi kami, khususnya di hari ini, di tengah-tengah persekutuan ini, kami mau merenungkan firman-Mu dalam rangka syukur HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Ya Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang dibentangkan di antara kami tidak akan berlalu begitu saja. Bersabdalah bagi kami pada saat ini, karena kami semua yang sudah berkumpul, sudah siap untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Di hari ini kita boleh bersama-sama mensyukuri tahun pelayanan anak GBB yang ke-61. Yang walaupun kita ada dalam situasi dan kondisi pandemi ini, yang tentunya membatasi ruang gerak dan aktivitas kita, yang kalau kita membandingkan bahwa anak-anak itu harus perlu banyak aktivitas, tetapi dalam kondisi demikian, mampukah kita untuk bisa dapat kembali menyatakan syukur kepada Allah atas situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Oleh karena itulah kita diajak oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius untuk mengucap syukur atas kasih karunia yang Allah sudah berikan kepada dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat dasar ungkapan syukur yang mau disampaikan oleh Paulus dalam suratnya ini
kepada Timotius, yang mana kita baca bersama-sama tadi, bahwa ini merupakan sebuah ungkapan hati Rasul Paulus yang sangat dalam. Yang kalau kita tahu bahwa jarang Paulus mau mengungkapkan apa yang dia rasakan. Karena dia termasuk orang yang cukup kuat. Tapi dalam konteks ini dia mengungkapkan, menyampaikan segala apa yang dia rasakan sebagai seorang pengikut Kristus. Sehingga ada beberapa hal yang kita dapat pelajari dari ungkapan hati, atau boleh dikatakan sebagai doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus atas ungkapan syukurnya kepada Allah. Yang pertama, dasar dari ungkapan syukur Rasul Paulus ini, kita lihat di dalam ayat yang ke-12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu ungkapan syukurnya bahwa Paulus masih diberikan kekuatan yang ia miliki itu bukan dari dirinya. Kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Oleh sebab itulah layak dan patutlah dia menaikkan syukur. Kalau kita lihat bersama-sama bahwa kekuatan yang dimiliki, yang dialami oleh Rasul Paulus ini, karena dia merasa bahwa Tuhan menganggap dia itu mampu. Di sana dikatakan, ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Itu satu kekuatan yang luar biasa yang dirasakan oleh Paulus. Kalau pada kesempatan ini saya mau katakan, kita bersyukur ya, khususnya untuk Jemaat Shalom, kita sudah melewati proses pemilihan pengurus pelkat yang baru. Terlebih khusus untuk pelkat PA. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita merasa kita tidak mampu, kita tidak bisa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya basic, dan lain sebagainya. Tentu bukan itu yang menjadi alasan kita. Yang menjadi alasan kita bahwa kalau Tuhan yang sudah memilih, berarti Dia yang sanggup untuk menolong dan memampukan kita untuk menjalaninya. Makanya di situ dikatakan, karena Ia menganggap aku setia. Dalam hal apa? Artinya ini bahwa dalam proses itu Tuhan akan memampukan, menolong siapapun. Terlebih ketika Paulus katakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Nah, kalau kita ingat lagu lagi, lagu Tuhan Berikan Kesempatan gitu ya, selagi aku masih kuat, nah, ibaratnya ya Tuhan pasti akan memampukan bagi siapapun yang ketika Tuhan telah memilih, ketika Tuhan telah memanggil. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus bersyukur bahwa kekuatan itu datang daripada Tuhan yang memanggil dan menetapkan dia.
Tuhan yang memilih, bukan kita. Bukan karena hebat kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Dia yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi itu berarti tidak ada alasan bagi Rasul Paulus untuk tidak bersyukur. Sehingga semasih diberikan kesempatan dan kekuatan, maka dia mensyukuri akan panggilan yang Tuhan percayakan kepada dia. Kalau mau dilihat lagi ke belakang, Paulus mau katakan jujur, aku ini orang berdosa, aku ini paling berdosa, aku ini orang penjahat hebat, penjahat ulung yang pernah membunuh pengikut Tuhan pada zaman itu. Jadi saudara-saudara, tidak ada alasan bagi dia, sehingga dia katakan, aku ini ada hanya oleh karena kasih karunia Allah. Artinya dia sebagai seorang yang berdosa, yang tidak layak Tuhan pakai. Seharusnya orang katakan, semakin hari semakin kesini, semakin hari semakin usia yang terus bertambah, kita harus semakin takjub kepada Allah dan bersyukur dan makin memiliki tekad untuk melayani Tuhan, yang seharusnya demikian. Dan itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam ungkapan syukurnya kepada Allah. Yang pertama oleh karena kekuatan yang ia miliki, yang kedua atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia, yang ketiga atas kasih karunia Allah yang tidak melihat seseorang itu dari latar belakang apapun. Sehingga wajar pada kesempatan itu Rasul Paulus menaikkan syukurnya kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ungkapan syukur itu hanya berhenti, hanya sampai di situ saja terhadap apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Ternyata tidak. Ungkapan syukur itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi bagi dia sampai saat itu, atau boleh dikatakan ketika kita boleh memiliki usia sampai ke 61, itu hanya oleh karena berkat Allah. Itu berarti kita harus meresponnya, menyambutnya dengan sebuah tekad. Yang kalau di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, dengan demikian, dalam ayat selanjutnya 16b, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi akhirnya bagi Rasul Paulus, atas syukur yang dia alami di dalam kehidupannya, atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia, maka akhirnya dia hendak menjadi contoh dan teladan bagi semua orang. Yang teristimewa pada saat itu, ketika surat ini ditujukan kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman, katanya. Kita bisa lihat itu di dalam pasal 1 ayat yang kedua, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Dia menyebut Timotius sebagai anakku dalam iman. Artinya surat ini ditujukan kepada Timotius sebagai anaknya yang sah dalam iman. Artinya bahwa atas syukur yang dialami oleh Rasul Paulus atas pelayanan yang telah dia jalani pada saat itu, maka dia memberikan contoh dan teladan kepada Timotius
agar dia dapat mengembangkan pelayanan yang Paulus percayakan kepada dia kemudian. Sehingga Paulus mendidik dan mengajar Timotius untuk menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Jadi artinya bahwa ungkapan syukur kita itu bukan hanya terhenti pada satu momen saja, tetapi langkah selanjutnya atas ungkapan syukur ini, kita terpanggil untuk menjadi teladan dan contoh dalam kehidupan ini, bahwa kekuatan yang kita miliki itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, pelayanan yang diberikan kepada kita itu bukan karena kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Dan kita dipercayakan bukan karena kita menjadi orang yang sudah suci dan kudus, tapi semuanya itu oleh karena kasih karunia. Sehingga demikian, maka Paulus menghendaki hal itu juga terjadi dan berlaku dalam kehidupan Timotius. Tentu tidak serta-merta Timotius akan menjadi orang yang baik dan hebat kalau tidak Rasul Paulus sebagai bapa rohaninya dia mengajarkan kepada dia, mendidik dia, menuntun dia kepada jalan yang benar, kepada ajaran yang sehat. Sehingga Timotius ini benar-benar bertumbuh sebagai seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah hubungan antara Paulus dengan Timotius itu begitu dekat, begitu akrab. Bukan hanya sebatas hubungan antara seorang pelayan, bukan hanya sebatas hubungan seorang rasul, tetapi lebih daripada itu. Apa yang mau disampaikan di situ? Bahwa hubungan antara Paulus dan Timotius bukan hanya sebatas pengajaran saja yang diberikan oleh Rasul Paulus tentang iman, tentang Kristus, tentang Allah dalam kehidupannya. Namun Paulus juga hendak mengajarkan dan memberikan sebuah teladan yang membuat Timotius ini benar-benar merasakan bahwa dia adalah seorang anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Rasul Paulus. Hubungan mereka juga dilihat bukan hanya sebatas seorang guru dengan murid, bukan hanya sebatas hubungan antara seorang pelayan dengan anak layan, tetapi bagaimana Paulus hendak mau memperlihatkan sehingga sebutan dia menyebut Timotius sebagai anakku yang sah dalam iman, artinya hubungan mereka itu bukan hanya sebatas pengajaran saja, tapi lebih daripada sebuah hubungan ikatan batin. Sehingga Paulus menyebut dia sebagai seorang anak dan Timotius menyambut dia sebagai seorang bapa yang memberikan pengajaran kepada dia. Dan itulah yang dirasakan oleh Timotius atas segala bentuk pelayanan dan perhatian yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada dia. Hingga banyak penafsir menganggap Timotius itu adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Yang sebenarnya di Alkitab tidak ada mencatat itu, bahwa Timotius itu anak rohani daripada Rasul Paulus. Tetapi di sana kita dapat melihat terhadap menggambarkan hubungan yang dekat antara Paulus dan Timotius itu lebih dari seorang anak, gitu ya. Karena hubungan batin yang begitu dekat di antara mereka, sehingga Paulus menyebut
Timotius itu sebagai anakku yang sah di dalam iman, katanya. Anakku yang sah di dalam iman, karena kasih karunia Allah itu tadi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menghadirkan dirinya sebagai bapak rohani bagi Timotius. Artinya sebagai bapak rohani, bahwa tugas Rasul Paulus bukan hanya mengajarkan tentang hal-hal iman, tetapi lebih daripada kedekatan seorang bapak dengan seorang anak. Kedekatan secara batin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah kita juga harus bisa dapat melihat bagaimana upaya Rasul Paulus untuk bisa dapat menanamkan pemahaman iman yang benar, yang kuat kepada Timotius, karena hubungan mereka bukan hanya sebatas hubungan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang rasul, tapi lebih hubungan lebih dekat secara batin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, maka sebagai rasa ungkapan syukur kita di hari ini atas hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61 yang menjadi perenungan kita bersama-sama pada kesempatan ini, sudahkah kita menjadi bapak rohani bagi anak kita? Sudahkah kita menjadi ibu rohani bagi anak kita? Apakah kita sudah menjadi kakak rohani bagi anak-anak kita? Artinya, hubungan kita dengan anak-anak kita bukannya sebatas saya mengajar dia, tapi lebih menunjuk kedekatan secara batin. Kalau kita lihat dalam nats pembimbing kita tadi, di sana dikatakan, lalu Yesus, lalu orang-orang itu membawa anak-anak itu kepada Yesus, lalu meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Itu menggambarkan sebuah hubungan yang begitu dekat, bukan hanya sebatas seorang guru mengajar kepada anak-anaknya, tapi menggambarkan sebuah kedekatan, keakraban, kehangatan yang perlu diciptakan. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, banyak situasi dan kondisi yang tidak ramah terhadap anak. Apakah sudah ada ruang ramah bagi anak-anak kita? Kalau kita lihat sekarang ini, begitu banyak kehidupan anak-anak yang sudah tidak dapat terkontrol lagi, gitu ya. Karena mereka secara langsung melihat berbagai macam bentuk kejahatan. Mereka secara langsung melihat bentuk-bentuk perilaku yang tidak baik. Sehingga seakan-akan tidak ada ruang ramah bagi anak-anak kita. Nah, oleh karena itulah kita terpanggil sebagai seorang pelayan untuk menjadi sebuah ruang yang ramah bagi anak-anak. Ya, sama seperti seorang apa ya, ketika orang sayang menyayangi anak, pasti dia mengusap kepala ya, mengusap kepala, memeluk, sehingga anak-anak itu merasa dia adalah bagian daripada kehidupan yang dijalani. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini yang terbatas, yang kita tidak bisa dapat untuk mungkin memeluk, ya, berjabat dengan mereka, ya semoga dengan alat elektronik yang canggih ini, kita bisa menyapa mereka, si hello dengan mereka, mungkin setiap pagi lewat WA, sehingga mereka benar-benar diperhatikan, sehingga mereka benar-benar dipedulikan dalam keberadaan mereka.
Oleh karena itulah, maka dalam kesempatan ini, mari kita menjadikan kita sebagai bapak rohani, ibu rohani, kakak rohani, ya, bagi anak-anak kita, sehingga mereka merasa terlindungi dari segala ketidakramahan terhadap anak-anak kita di zaman sekarang ini. Jadi dengan kita mengucap syukur di usia yang ke-61 ini, bukan berarti pelayanan kita berhenti, pelayanan itu tetap terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman yang mungkin sudah tidak ramah terhadap anak-anak kita. Untuk itulah tugas dan panggilan itu ada pada kita. Sebagai gereja, sebagai pelayan, sebagai kakak pelayan, agar kita menjadi sebuah, menjadi sebagai bapak, ibu, kakak rohani bagi mereka. Yang bukan hanya sebatas kita mengajar mereka, tetapi kita juga harus memahami tentang kondisi mereka. Mungkin ada yang merasa tidak dipedulikan, mungkin ada yang merasa aku dimarahin dan lain sebagainya, sehingga dengan kehadiran kita sebagai bapak-bapak rohani atau ibu-ibu rohani atau kakak-kakak rohani, anak-anak kita terselamatkan dari ruang yang tidak ramah terhadap mereka. Sehingga melalui pelayanan kita, bukan berarti tidak ada yang dapat kita lakukan di dalam masa COVID ini. Dengan bentuk pelayanan lewat Zoom dan lain sebagainya yang kita lakukan, mari kita menyapa mereka. Menyapa bukan hanya sekedar menyapa, tapi bagaimana kita menaruh perhatian dan kasih sayang bagi mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi bagian yang utuh dalam pelayanan-pelayanan kita ke depan. Ya, semoga dengan pengurus yang baru bisa menjadi bapak-bapak, kakak-kakak rohani bagi anak-anak kita, ya, supaya mereka merasa terlindungi dan diperhatikan dalam menjalani kehidupan kita. Bukan hanya cukup saja sebagai orang tua yang boleh menjadi bagian bapak rohani, tapi ketika mereka dimanapun juga berada, terlebih ketika mereka ada bersama-sama dengan kita, jadikan kita sebagai kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani bagi mereka. Karena apa? Karena anak-anak itu bukan mendengar apa yang kita sampaikan, tapi apa yang mereka lihat terhadap sikap dan perbuatan kita, itu yang anak-anak tangkap. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi ruang yang ramah bagi anak-anak kita, sehingga mereka mau tetap setia untuk beribadah, setia untuk tetap ikut ambil bagian dalam persekutuan dan pelayanan yang sedang kita persiapkan bagi mereka di masa-masa yang akan datang. Semoga firman Tuhan bagi kita pada hari ini boleh memotivasi bagi kita semua. Mari kita menjadi bapak-bapak rohani dan ibu-ibu rohani bagi anak-anak kita di zaman sekarang ini, agar mereka senantiasa merasa dapat perlindungan dan kasih sayang dari kita semua sebagai gereja yang terpanggil untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan masih tetap mempercayakan pelayanan itu bagi kita hari ini, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada kesempatan ini, di mana doa syafaat ini kita akan sampaikan secara berantai, yang nanti akan diawali oleh anak layan dan kakak layan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Yesus yang baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan untuk kami. Pada kesempatan ini, kami mau berdoa untuk orang sakit. Untuk orang sakit, khususnya yang terpapar virus corona, dalam kelemahan tubuh mereka, ya Tuhan, kami berdoa agar perawatan serta obat-obatan yang dipakai untuk kesembuhan mereka, kiranya Tuhan mau memberkati agar agar menjadi kesembuhan mereka, biarlah kuasa Tuhan yang melebihi apapun di dunia ini dapat terjadi untuk seluruh pasien yang terpapar virus corona, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk para tenaga medis dan aparat yang terlibat dalam penanggulangan virus corona. Tuhan, kiranya Kau menyertai mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat dan tenaga dalam menjaga kondisi bangsa ini, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, ya Tuhan, yang terkena dampak ekonomi akibat virus corona ini, ya Tuhan. Kiranya Kau mencukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang juga Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan ini untuk menghayati rasa syukur kami sebagai pelayan dan anak layan PA GPIB, yang mana kami boleh mensyukurinya di tahun yang ke-61. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memampukan kami untuk dapat melayani Tuhan terhadap anak-anak layan kami, dimanapun juga mereka berada, di dalam masa pertumbuhan, di dalam masa bermain, di dalam masa pendidikan, dan dalam keadaan dan situasi apapun juga, kami memohon Tuhan, berikanlah kami sebagai pelayan-pelayan-Mu hikmat untuk bisa dapat membangun hubungan yang lebih akrab, lebih dekat, dengan anak-anak kami,
sehingga mereka merasa bagian yang utuh, yang tidak terpisahkan dalam kehidupan persekutuan pelayanan yang kami jalani saat ini. Terlebih khusus bagi pelayan anak GPB Shalom yang pada kesempatan ini boleh dapat melaksanakannya dalam ibadah di hari Minggu ini. Ya Bapa di surga, Engkau memberkati untuk semua kakak-kakak kelayan, agar mereka juga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk dimampukan menjalankan tugas dan pelayanan yang ada. Juga bagi anak-anak kami yang dalam kondisi ini Tuhan, kami terbatas oleh karena masa pandemik ini, sehingga kami tidak bisa dapat menjumpai mereka. Hanya lewat media yang dapat kami gunakan untuk menyapa mereka, baik lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan, maupun lewat doa-doa dalam kesempatan yang kami buat, maupun lewat sapaan-sapaan yang kami nyatakan setiap hari. Biarlah itu dapat membangun iman mereka di masa-masa pandemik ini, sehingga rasa syukur kami di usia yang ke-61 ini tidak kehilangan makna. Karena kami tahu Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada, dimanapun juga kami berada. Terima kasih Bapa, karena itu memberkati juga Dewan Anak, biarlah dalam program-program yang ada di masa pandemik ini juga, kami senantiasa diberikan hikmat untuk bisa dapat mengupayakan segala sesuatu, kegiatan-kegiatan yang ada, biarlah dapat berlangsung dengan baik, dengan sehat, sehingga semuanya bisa berjalan dalam tuntunan kasih setia yang daripada Tuhan Allah sendiri. Ya Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan gerejamu, GPB Shalom, yang juga dalam tugas panggilan dan pengutusan kami di masa-masa pandemik ini, biarlah kami juga dimampukan untuk dapat melayani dalam batas-batas tertentu, ketika ibadah itu hanya dapat kami lakukan secara daring. Biarlah Tuhan senantiasa sertai seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, ketika mereka hanya bisa dapat melakukan itu sebatas apa yang mereka mampu dan dapat jalani. Biarlah Tuhan juga menumbuhkan iman, kekuatan, dan semangat hidup di dalam mereka menjalani kehidupan hari lepas hari. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, dan terlebih pada kesempatan ini juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini mereka ada di dalam pergumulan, mereka juga ada di dalam masalah-masalah yang berat atas kondisi yang mereka alami saat ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, mungkin mereka ada di dalam keputusasaan, mungkin mereka saat ini ada di dalam kekecewaan, dan berbagai macam masalah yang mereka hadapi, biarlah kuat kuasa Tuhan selalu menopang kehidupan mereka, agar mereka selalu diberikan semangat untuk menjalani kehidupan yang ada. Mereka yang dalam usia lanjut, mereka yang dalam kelemahan, mereka yang dalam masa perawatan, kami menyerahkan mereka kepada-Mu ya Tuhan, untuk selalu dapat menjalani hidup ini dengan syukur. Kami menyerahkan Ibu Leimadi, Ibu Rusdi Wiharantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahomuri, Ibu Sakualela, Nona Mary Launepesi, Bapak Sarono, Bapak Bambang Trajustisna, Nyonya Parengkuan, Bapak Seril Parera, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hanan Taboga, juga Bapak Susito Kasan Prawiro, dan juga saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh dan fisik mereka saat ini, baik oleh karena penyakit, baik oleh karena usia lanjut, kasih setia-Mu Tuhan tetap menopang di tengah-tengah kehidupan yang mereka alami saat ini. Khususnya kami menyerahkan keluarga-keluarga kami yang kami dukung dalam doa dalam sepekan ini. Kami menyerahkan keluarga Elbanara, keluarga Bintang Risakota, keluarga Nyonya Nancy Kandau, keluarga Nyonya Pena Karo-Karo Pulpa, keluarga Billy Nion, dan juga keluarga Nyonya
Paulina Haryanto. Biarlah di tengah-tengah kondisi kehidupan keluarga-keluarga kami ini Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan yang ada, usaha, pekerjaan, kondisi dan situasi yang sedang mereka hadapi, agar mereka tetap diberikan kemampuan untuk dapat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka sampai pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam sepekan ini. Biarlah kasih dan karunia Tuhan senantiasa memberkati atas sukacita yang mereka boleh alami dalam sepekan ini. Untuk itu kami nyerahkan di minggu ini adik Aryo Leopold Yabes dan juga adik William Theodorus Sigar. Tuhan memberkati mereka di hari ini atas hari ulang tahun yang mereka alami. Juga untuk saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini kami nyerahkan Ibu Susana Raja Guguk, Saudara Roland Wawor, Saudara Reinhard Wawor, adik Dikla Sigar, Bapak Samuel Yong, juga Ibu Maria Purba, Bapak Tember Sitompul, Ibu Wilhelmina Ina, dan juga Nyonya Laura Tambing. Tuhan, dalam sepekan ini, Engkau memberikan mereka berkat di usia yang baru. Biarlah dengan pertambahan usia ini Bapa, mereka tetap terus bersyukur atas kehidupan usia yang mereka miliki, sehingga di dalamnya mereka tetap terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang mereka alami hari lepas hari. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama dimanapun juga kami berada. Biarlah Tuhan hadir di tempat kami masing-masing, agar kami juga merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan yang sedang kami jalani pada saat ini. Tak lupa juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Biarlah Tuhan memberkati bersama dengan Menteri, Kepala-Kepala Daerah, biarlah semua tugas dan tanggung jawab yang mereka jalani dan lakukan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas mereka terlebih dalam menghadapi, memerangi COVID-19 ini. Biarlah kasih setia Tuhan memampukan mereka untuk dapat menjalani itu dengan setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah yang menjadi doa serta syukur kami kepadamu di hari ini. Dan di atas semua ini Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa tetap layak di hadapan Tuhan. Sambut dan dengar seruan dan doa serta syukur kami kepadamu pada hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihanmu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai sekarang ada lagi.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, kepada-Mu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Silakan duduk kembali. Sesuatu terjadi.
untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 9 September 2020. Dengan panduan secara daring atau online di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta, mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam bentuk PDF. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Thank you.
Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan kesaksian dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak yang selalu menyertai kita khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan sehari-hari kita yang dahulu dapat dilakukan di luar rumah, sekarang harus dilakukan di dalam rumah seperti belajar, bekerja, hingga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja, hingga anak-anak diajak untuk mau berubah untuk meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan virus COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka HUT RI juga dalam bentuk daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini dirasakan sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik serta adanya dukungan orang tua dan para presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti dalam memberi semangat kepada para pelayan dan anak. Demi memastikan pelayanan pada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab, di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI, PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam mengguna teknologi serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antara berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPEL. Anak GPIB taat dan menjadi berkat merupakan tema yang diangkat untuk HUT ke-61 Pelkat PA sesuai tema tahunan GPIB tahun 2002-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 10. Walau kecil, berbagai kekhasan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat melalui kegiatan seperti jam doa atau pertemuan doa anak. Persembahan pujian anak di berbagai kegiatan Pelkat serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya yang dapat memotivasi kaum lansia, orang tua, jemaat yang sakit. Tetaplah ceria adik-adik
dan selamat untuk para pengurus yang sudah terpilih periode 2020 dan 2022. Tetaplah semangat kakak-kakak, kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat menghibur, bahkan turut memulihkan dunia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersuka cita untuk kita semua merayakan ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan PA, Tanti Tiendas, Benino Aipasa, Putri Tumela Pandu, Giatika Daila Pasa, Esther Patina Matore, Christian Detan, Benaya Sulistiono, Anastasia Mandik, Viena Sitania Pesi. Demikian pokok-pokok Warta Jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan jangan lupa, tetap pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.